Jom Mak Ngah tunjuk tanam bawang putih, bawang merah dan bawang Holland. First sekali, kena pergi pasar beli bawang. Bawang merah pilih yang dah tumbuh. Lagi cepat keluar daun. Bawang merah potong sebelah atasnya. Lebihan tu jangan membazi. Boleh guna buat masak. Lebih kurang macam ni lah, ya. Bawang putih, biasanya orang buat macam cabut ni. Cabut satu-satu, rendam air, dah berakar, baru tanam. Tapi hari ni, Mak Ngah nak tunjuk dengan cara yang berbeza. Buang kulit luar dan jangan leraikan bawang putih ni. Okay. Pastikan cabut dulu dahan kering kat tengah-tengah bawang putih ni. Lepas tu baru potong. Kalau ada tercabut satu dua tu biasalah. Potonglah sampai jadi macam ni. Lepas tu apa nak buat? Kita rendamkan dalam air. Kenakan air sebelah bawah saja. Jangan rendam semua, habis rosak. Lebih kurang macam ni lah kejadiannya. Sementara tunggu bawang putih tu tumbuh, jom kita tanam bawang merah. Bawang merah Mak Ngah tak rendam air. Mak Ngah tanam terus. Cucuk-cucuk ke tanah aja macam tu. Senang. Dah siap lah ni. Begitu saja. Mak Ngah tanam lagi satu. Biar banyak sikit. Mak Ngah kan kedekut. Jadi Mak Ngah tanam dalam pasu kecil je. Kawan-kawan tanam dalam pasu besar sikit. Ni pula bawang Holland. Cara tanam pun sama je. Apa beza tanam dua jenis bawang ni, Mak Ngah? Kena tengoklah video ni sampai habis. Ujung nanti Mak Ngah tunjuk. Dah siap tanam, jangan lupa siram. Baru-baru tanam ni, letakkan di tempat yang kena panas pagi. Ini hari yang kedua. Daun bawang pun dah muncul. Kita tinggalkan sekejap bawang merah dan bawang Holland ni. Kita kembali ke bawang putih. Ini dia bawang putih yang kita dah rendam hari kedua. Hari ketiga. Hari keempat. Masa ni akar dia dah penuh. Lupa nak cakap, air tu kena tukar hari-hari ya. Tengok akar dia dah bersemak sekali dah. Hari kelima barulah kita tanam ke tanah. Dah keluar daun macam tu, rasa confident nak tanam. Jom ikut Mak Ngah tanam. Macam biasa, Mak Ngah letak daun kering dulu sebelah bawah sekali. Letakkan tanah campuran. Tanam terus ketul macam ni. Tak payah nak asing-asingkan. Ngam-ngam dia masuk dalam pasu tu. Lepas tu topaklah tanah. Begitu. Mak Ngah tutup semua bawang putih. Tinggal daun je yang muncul ke atas permukaan. Letakkan tempat panas pagi dan siram. Jenis-jenis bawang ni biasanya Mak Ngah siram bila tanahnya kering aja. Kalau terlebih air, dia busuk dan reput. Kalau tanam nak makan daunnya, bolehlah kerat daun bila dah subur nanti. Kalau sampai nak tuai bawangnya nanti, kena biarkan daunnya tua dan kering. Jangan usik daunnya tu. Okey, nampak ada perbezaan dari segi saiz ya. Daun bawang Holland lebih lebar. Tapi sama-sama je senang hidup. Kawan-kawan, banyak lagi yang Mak Ngah nak share. Tunggu ya. Assalamualaikum.